kemana kita hari ini? Jadi kita mau bantu Ami ya, kasihan dia. Bantu katanya Ami pengen jual adiknya. Oh. Kira mau dikasih ini mobil. Gila. Si Ami baru kemarin. Gue bilang kan, oh kita Vi, jadi Vi sebenarnya kita pengen pretelin lu Vi, oh gitu kan, tapi dia nyawanya belum ngumpul tuh. Pas nyawanya udah ngumpul, eh beneran kan gue gak dipretelin kan. Hara Kepi. Ada yang siapa sih? Kakaknya kayak gitu juga gak ya, coba yuk. Iya Jimmy, sebenarnya kita mau jatohin lu ke itu Mi, Kali Ciliwung. Kalau gue sih gampang, itu kan ada trali. Oh iya, drak-drak berang. Jawabannya agak pintar dan bangsat ya. Ya ini kita dapat hadiah ya Han. Kita dapat hadiah ya hari ini. Dari siapa? Hari ini sebenarnya kita dapat dari Gendam Gundam. Terima kasih banyak Bung Gendam ya, jadi ini hadiah pernikahan katanya dari Bung Gendam Gundam, dan kita dikasih staycation. Staycation di apartemen Menteng. Dari ada tuh Instagram itu cozy something itu. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Gendam. Nih saya enggak tahu harus ngomong apa ini. Jaraknya agak jauh dari sini, kita makanya lagi menuju ke sana. Ya kan. Nah, ternyata si Ami ini tahu. Katanya dulu Ami di situ sering juga bahwa bapaknya sebenarnya punya properti di situ. Jadi Om Husni sama ini semua apartemen itu. Betul, di Indonesia ya? Itu ada Om Husni di situ. Om Husni ya? Pokoknya di situ. Kaya bapak ternyata ya. Copyright Husni. Nanti Husni itu udah macam Sedayu Group ya. Dia cuma pura-pura sama ini. Keren sih. Anak lu melarat nih. Gua langsung ngomong, Om gak butuh anak lagi, Om angkat saya aja Om. Om Husni kalau beneran dia di mana-mana apartemennya. Jadi kita menuju ke sana. Jadi terima kasih Gendam-Gendam, walaupun kita sayang banget ya, kita sebenarnya dikasihnya sampai hari Senin. Ya. Jadi hari Senin harusnya kita udah baru pulang. Jadi 2 hari 2 malam. Harusnya 2 hari semalam. Salah ya. Harusnya 2 hari, tapi karena berhubung kemarin kita tiba-tiba ada urusan mendadak, baik dari kantor teras maupun urusan pribadi, kita cuma sampai besok. Hari Minggu gitu. Jadi karena itu kita pulang hari Minggu sore, karena Senin harus pagi. Kalau misalnya kita nginep sampai Senin, nyampe Japos ini tidak mungkin pagi. Apanya sakit perut? Kalau makan expired. Terbukti kok saus expired dimakan gak kenapa-napa, terbukti. Kenapa? Di kantor popnya expired, Mas Hans makan aman. Masih Avi minum Panadol sampai 2 biji. Aman. Yummy. Tapi itu serius tuh bahaya banget sih anjir. Don't try this at home ya. Jangan. Hah, itu apaan sih tadi tadi? Bisik. Terus mobilnya jawab, gua ngasih tahu bangsa tuh. Iya ya. Jadi di sini jam kita 3. Pas jam 2:30 tadi saya baru ngeliat Google jam 3 lah ya. Enggak, pas enggak. Di infoinnya 2:30 sama Jokowi tadi, officialnya. Di official bahwa harga bensin naik, sehingga saya stuck di sini ya, karena bensin gua mau habis nih. Tadi di mana-mana tutup ya kan, lihat semuanya. Tapi jadi lucu, mobil banyak yang keluar tapi pintu masuk ditutup. Gua ngerti sih gara-gara apa namanya? Gara-gara bensin naik harga ya kan. Bensin naik jadi gua enggak bisa lewat. Gitu kan, nah ini mau dibuka ini mic udah asik. Gitu dong. Oke pak. Makasih ya, nomor 3, makasih ya. Oke. Ya alhamdulillah akhirnya bensin saya bisa terisi. Kalau nggak tadi Ami mau dorong ke tempe Japos. Tapi ya itu baru aja beritanya. Baru tadi, emang beritanya memang sudah lama. Tapi yang bener-bener itu kan masih jatuhnya masih hoax dan isu kan. Ternyata air official keluar barusan nih, jam 2:30 tadi. Di Google teman-teman lihat aja tuh searching, wah harga BBM naik, langsung lo ditutup. Tadi gue berangkat tuh jam setengah dua ya, tadi berangkat di deket Japos, pom belum ditutup-tutupin tuh. Belum tadi, ya kan? Belum ditutup-tutupin, masih dibuka, cuman gue mami ngide, udah isinya deket sana. Luar official, ya kan? Aduh. Akhirnya ditutup-tutupin bensin, pomnya maksud gue ditutup-tutupin supaya gak ada yang masuk. Ya gue bilang, pak, ini bapak lihat sendiri no meteran bensin saya, ntar kalau mogok siapa yang mau dorong. Gue bilang udah gak apa-apa dah, harga naik juga, ah elah. Akhirnya bener tadi ngisi, saya ngisi Pertamax yang biasa, teman-temannya bukan yang turbo. 14 ribu 14,5
14,5 tepatnya. Dari 12.500. Dari 12.000. Naik 2.000 rupiah ya. Jadi 14.500 ya. Begitulah sekarang ya. Gue sih kalau soal udah awal gelap ya kan. Kalau misalnya bang, kalau misalnya ada yang nanya, lu nggak protes bang bayar harga naik bensin gitu? Mau protes, satu protes ke siapa? Kedua, gue siapa? Emang gue didengar? Gitu kan? Ya gitulah teman-teman ya. Intinya harga bensin sudah naik official. Tahu gitu tadi ngisi di Japos masih 12.000. Sial. Tadi harusnya sebelum setengah tiga. Tadi kita setengah dua berangkat. Kan dipikir kita nggak kepikiran kalau bensin tiba-tiba harga naik hari ini. Tiba-tiba harga. Aduh. Ini kalau gitu gue turun deh. Ini namanya judulnya harga naik, harga bensin naik di perjalanan ya. Iya. Hebat. Kita tuh telat setengah jam tau. Kita telat setengah jam tadi tahu gitu tadi di itu isi gitu kan. Anjrit. Bensinnya juga banyak lah. Banyak tutup semua. Pantes ada yang di patal situ. Tadi patal langsung tutup. Pantes. Oke, gue heran kok tadi patal tutup karena ganti itu, ganti harga. Ganti meteran, di setting dulu baru ntar buka lagi biasanya malam tuh. Aduh, gue kira bensin habis, ternyata naik. Gitu. Makanya tadi pas ini gue paksain aja. Bapak mau dorong mobil sih silakan. Ya, tadi soalnya tempat enggak boleh masuk. Tempat enggak boleh masuk tadi kan. Gak masalah, gue mau harga naik muka gue. Yang penting bensin, bukan gak masalah gimana ya. Maksudnya daripada gue dorong mobil repot lagi ntar biaya lagi. Gue ngisi bensin gimana ntar nih? 14,5 nih motor gue nih. Berarti R15 nya mau diganti Hayate. Oh kira diganti sama nih mobil. Agak jauh ya. Lebih mahal sih jatuhnya sih. Bangke memang. Udah lah, beli inilah. Beli mobil listrik lah. Gua pengen ganti motor listrik. Motor listrik aja, Mi. R15-nya lu jual, lu ganti itu si Deddy Kobusir. Jangan dijual. Hah? Jangan dijual. Udah gua bayarin sini 5 juta cash. 5 juta cash. Gua. Motor listrik yang si Deddy Kobusir tuh punya tuh apa tuh? Apa? Empu Gandring. Wah. Gandring. 17 juta. Mobil apa motor? Motor. Motor listrik. Di chargernya dapat kok, charger di rumah. Type C enggak? Gedak. Busnya. Di sini hidden gem juga lumayan banyak. Rumahnya tadi gila ya bentengnya. Beli satu lah. Gila. Buat apa, Tara Arts ini dan kru. Ini maksudnya bukan menteng Cikini nih. Oh, Cikini. Ini Cikini ya. Tapi Cikini di Bintara juga ada. Cikini ya. Iya. Cikini kalau jauh jadi Cikitu. Nah. Terus kalau misalnya bulat-bulat jadi cikibol. Lucu lagi. Ciki ini kalau jauh ciki itu. Lucu lagi. Pelawak. Ada bininya siapa? Kamu. Siapa sih? Lah orang gua pacaran di sini. Oh iya, rumah neneknya ya, Coba yang mana, yuk kita datengin. Nenek. Serius. Nenek Firly. Serius. Ini hijau. Iya. Mana? Oh, ini. Masuk ke sini. Coba tadi ketok. Goblok. Lah ini mah gua tahu, Mi. Apa? Enggak, Deng. Itu situ taman ini kan Taman Ismail Marzuki nih. Ini kan Patung Patani ya? Taman Ismail Marzuki. Kalau Patung Patani mana? Sono. Butadinya lagi enggak ada. Ini banyak hotel di sini nih, ada Ibis. Itu bukan sih. Itu iya benar Ibis. Ih, aku takut ah. Masa hotel namanya Iblis? Ibis. Enggak pakai Iblis. Wah. Ini hotel juga nih. Ini hotel kanan juga banyak hotel nih. Hotel. Yuk, kita hotel. Alia kan kita mau ini kan Menteng Prak. Menteng Prak. Ada Indomaret dan ada PhD. Oh. Ada laba-laba dong, what the fuck. Hah? Itu tadi nama tokonya laba-laba. Anjay. Ini Al Jazeera nih itu ya kan. Ada masjidnya. Setan restoran itu. Udah so tau lagi. Udah so tau, kenceng salah dari, lagi. Dari segini restorannya jadi berubah pindah. Oh gitu. Oh. Gede, ya. Berarti sukses sekali ya. Sukses dong. Dari Al Jazeera cuma segitu tiba-tiba udah gede banget. Hebat. Enak gak makanannya, cobain yuk. Makanan India atau apa? Makanan Arab. Enggak kan, oh, Al Jazeera. Ini juga sama aja. Namanya aja Al Jazeera. Ah, yuk beli buah. Gila, Ami kayak tour guide. Iya. Normal nih ya kan tuh. Berarti si Ami tuh udah pernah kesini semua gitu. Lah itu siapa sih itu rumah neneknya si Firly? Lah bukan yang tadi? Bukan, ini ada gedung gak dipake, Mi, udah ambil. Apartemen ya? Ya
ini udah nyampe gitu kan. Di depan nanti ada orang ini nungguin. Juru kunci. Kita stop dulu, kita cari juru kuncinya, kita telepon. Kita sudah sampai akhirnya, ya kan? Jadi inilah apartemennya. Jadi di sini tadi kita naik lift, liftnya yang ya private lah ya, kayak apartemen pada umumnya. Kita masuk dulu. Kuncinya dulu, ya. Ini ada makanan. Komplimen ya, ada air dan snack-snackan. Masih kunci. Norak banget sih, ketahuan banget sih kayak gak punya perasaan di sini. Emang gak punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Assalamualaikum. Wah, gila bagus ya. Iya. Lucu ini tuh. Oh, ada jaket siapa? Oh, ada jaket. Tadi aku udah taruh duluan. Berarti ketahuan banget ini scripted. Lupa. Enggak, tapi tadi gue udah masuk teman-teman. Jadi ini apartemennya. Ini apartemen ya. Dan di sini ini adalah ruang ininya. Wah, tapi itu kita bawa PS tadi. Iya. Yeah. Kan terus di sini ada cool case. Cih, ada cool case. Kamu tau enggak kulkas itu dari kata cool case? What? Cool case. Oh, gitu. Ya. Yeah. Duh, wow, kosong. Terus ada freezer. Duh. Ini bukan? Ada apa? Enggak, ini OS. Batu. Batu. Oke. Okay. Sip. Oh, cakep. Tadi aku kaget apaan nih? Kira-kira Nadia apa lagi? Nih, lampu apa? Lampu disco. Enggak gitu. Wow, lampunya nyala. Okay. Kamarnya. Dari listriknya apa? Aku tidur sini. Ya, kamu tidur sini. Gimana? Agak sedikit aneh gak sih? Ini buku boleh dibawa pulang gak, Sari? Gak gitu. Ada buku Hobbit. Agatha Christie sama Sherlock Holmes. Ada buku Hobbit. Serius? Mana? Sherlock? Oh iyalah. Ada Sherlock Holmes juga lagi? Iya, sama Agatha Christie. The Return of Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Wah, udah ada yang baca. Mau bisa baca? A-O-T of the Dark opening in a wall of rock they issued a boiling water and it floats from the middle of the dark. Ini apa? Kita di lantai 7, jadi di lantai 5 itu ada kolam renang. Kolam renangnya di lantai 5. Kolam renang, oh ini kelihatan. Oh, kita bisa langsung loncat dari sini dong? Boleh kalau gila. Kalau sarap sih boleh. Coba. Kan gini, ini namanya bisa. Ini namanya kolam. Enggak, aku maunya begini. Ya Allah. Mana kolamnya? Oh, itu. Itu apa? Kolam ikan. Kita berenang yuk, mumpung enggak hujan. Serius. Sepian, sepi. Kita berenang yuk. Ya, maksudnya yang aku maksud kita berarti kamu. Aku cuma ngeliatin doang. Ya bisa aja gitu berenang. Enggak, kamu. Ya kamar mandinya ada toiletnya nggak? Ada cuci, kalau mau cuci Avi. Kamar mandinya ada toilet nggak? Itu pertanyaan paling bodoh sih. Ya ada dong. Bagus bagus. Nah, itu kamar mandinya. Ada tampolnya di situ, terus ada keramaian di bawah sana. Ada keramaian di bawah sana. Sumpah lagi ada yang itu latihan baris berbaris. Enggak. Ada dia ya. Ini ada hadiah dari Mas Gendam. Ini dari Mas Gendam Gundam ya, terima kasih katanya honeymoon, cie. Ya, terima kasih banyak Mas Gendam. Ya, ngirim hadiah berupa staycation sebagai pengantin baru katanya, cie. Ya, GGWP 2022, selamat Gema dan kita sudah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hidup apa? Sehidup sesurga. Amin. Sehidup sesurga. Amin ya Allah. Kadonya semoga bermanfaat. Wah. Thank you Gundam. Nanti thank kita buka. Thank you Mas Gendam. Ntar kita unboxing. Dan juga Bini. Thank you. Nah, ini apa ini? Kok tinggi? Ingin aku kado ini.
Ini aku nih. Emang berdiri gini kamu? Gak ditidurin, tadi kan ditidurin posisinya. Tidurin, cuma gini coba. Takutnya apa gitu kan? Takutnya barang pecah belah ya. Kita tidurin dulu. Yuk, kita buka yuk. Aku sini dari Gendang Gundang. Gak kan doang, gak repot-repot. Thank you Gendang Gundang. Terima kasih Bung Gendang. Ini mau bukanya juga sayang gitu. Ah udahlah. Banget. Tahu aja. Ini jut. Bagus nih. Iya. Cordless stick. Mempermudah hidup jadi enggak perlu pakai sapu dan panci sangat, lagi. Sangat. Oh, thank you loh by the way. Baterai loh ini tapi. Ya, ini jadi pakai baterai. Pakai baterai. Waduh, thank you loh Mas Gendam, thank you thank banget. You. Ini enak sih enggak pakai kabel. Pakai baterai. Wah, gile. Iya, buat di kamar. Buat dicuci dan digunakan betul sekali. Bagus. Ditanya bagus ya. Cuman. Wah, cantik sekali. Princess dari mana? Princess Dablek. Kenapa? Mau cucu. Ini bagus banget. Tapi aku mau foto dong. Mau foto kamu dong. Gila ini bagus banget, jadi kita ada di lantai 5 nih. Lantai 5 loh, anginnya ceria-ceria ya, ya. Di Jakarta lantai 5 ya. Jadi ini ada di daerah Menteng. Ya, tuh, bagus deh. Ya, ya. Gimana ibu? Ibu dulu pernah kesini juga? Iya. Ah, serius? Tapi serius, aku pernah foto sama Andre di situ. Di mana? Di gedung horor ini? Naiknya gimana? Oh, dari tangga? Diusir sapam. Iya dong. Iya, iya, saker memang. Terus diusir, gak boleh. Diusir, gak boleh, Dek. Oh iya, kita pura-pura jadi mahasiswa IKJ. Seriusan, iya ini proyek, Pak, buat sekolah, buat kampus gitu. Iya, tapi gak boleh, Dek, akhir kita turun. Memang bandel, memang kambing gitu kan. Dingin dah, dingin ya. Cerita aku mau ini bunuh kamu. Hai. Hai. Ternyata apartemennya tinggi. Kan sampai 36 lantai. Dan banyak ya, ada beberapa hall ya. Jadi kita mau cari makan dulu. Betul. Kita mau mencari makan. Pak, minta makan, Pak. Anjir. Gitu kan, ini bener literally cari makan sih ya. Terus ini ada hotelnya juga apa gimana? Apartemen juga? Enggak tahu sih aku. Mari kita coba. Ini lagunya copyright gak sih? Copyright. Lebih, ah? Lebih copyright deh. Oh, oke. Okay. Ada Lucy. Ini Lusa. Bangke. Itu Lucy. Itu Lucy. Ini juga Lucy. Lu siapa? Lu sialan. Bukan, aku pikir lu siap. Bangke. Ya, malam-malam ini jadi setelah live gantian dia yang masak mie, gitu kan?
tapi mie-nya dia instan. Pakai ya semua mie instan sih di Indonesia ya. Maksudnya pop mie gitu apa cup noodle. Cup noodle yang miskin punya. Punya mana enak ya? Ini extra spicy. Kayak aku extra spicy. Ya. Yeah. I don't even. Terus? Terus ini nanti tinggal di apa? Dia tuang gampang. Apa sih bumbunya mana sih? Ini goreng. Ini yang goreng punya dia ada dua. Ini apa di sini? Ini minyak plus pedas. Ini bumbu keringnya. Nanti dia tinggal dinginan. Kan di pour nih, waternya di sini kan. Nah, di sini ada drain system. Kok bagus? Jadi tinggal sur. Kering gitu. Mie-nya. Oh, mie-nya mie goreng ya? Mie goreng. Tapi bumbunya belakangan dong berarti? Bumbunya belakangan. Karena okay. Direbus dulu. Oke lah. Wah, kenapa kamera belakangku jadi serautan begini? Oh, ternyata horden. Deng-deng, hari kedua. Hari ini kita harus pulang. Ya, lihat ibu. Oh, maunya berenang ya? Maunya. Mau melakukan hal yang lain. Jadi berhubung hari ini kita pulang. Tapi kalau di Menteng itu nggak afdol kalau kita belum makan. Makanannya sini enak-enak, ada banyak pilihannya di Menteng ya. Yuk kita makan yuk. Semalam sebenarnya nggak gue videoin ya karena kemarin kita makan malamnya di bar gitu. Cuman berisik kan, takut kopernya. Kemarin di videoin sih actually. Iya sebentar. Di videoin sedikit doang. Itu makanannya enak banget. Spagettinya enak banget. Nah sekarang siang-siang kita nggak usah ke barat-baratan. Kemarin kita udah makan spaghetti. Sekarang kita makan yang ke Indonesia aja. Yaitu mie ayam. Mie ayam. Yoi dong. Mie ayam itu makanan yang paling simple, enak, murah. Enak dan murah. Itu. Bersyukurlah kamu kalau tinggal di Indonesia. Makanannya enak-enak dan murah-murah dan bervariasi. Mie ayam hidup. What? Yuk kita cari mie ayam yang enak. Di Menteng ini dengar-dengar ada bakmi ayam Roxy. Nah, kemarin sering tuh masuk TV atau masuk YouTube. Aku sih lebih percaya YouTube karena YouTube lebih dari TV. Boom. YouTube lebih dari TV. Yuk kita makan mie. Siap? Sudah siap? Ah belum siap. Mie apa yang seksi? Mie abi. Ya. Enggak seksi sekarang udah tua. Oke, yuk. Agak jauh ya, kita kayak bukan di lantai 18 deh. Kita harusnya kan di lantai 7. Deng-deng. Ada orang lari dari zombie. Wah. Kalau ada zombie kamu duluan yang lagi ya. Gimana? Masuk angin sama. Jadi buat teman-teman kalian, ini adalah contoh. Itu sikap, itu dikap. Hah? Sama dikap. Oh. Kurang beda, contoh. Jadi kita jadi makan mie nih. Jadi mie dong. lagi. Gila, mie itu is good. Kamu maskernya kecilan gak? Maskernya maskeran? Maksudnya? Maskernya agak kecil. Bukan agak, mukanya kegedean. Kita lagi menuju, ini kan apartemen kita tadi ya. Kita cus ke tempat bakmi. Let's go. Makan bakmi itu nggak afdol kalau nggak pakai ini. Ini tuh harus wajib. Sumpit tuh wajib. Udih, cobalah, yuk.
Jangan lupa sendoknya untuk kuah. Kita basahin dikit gitu kan. Wah, mantap, ini dia nih yang ditunggu. Cakep. Botol. Makasih ya, Mas. Minum apapun makanannya, minumnya deh. Cobain kuahnya dulu. Hani, masker lupa. Masker. Oh iya. Masa makan banyak masker. Enak kuahnya. Kuahnya enak. Jangan lupa juga tentunya sambal. Jangan banyak-banyak kan. Oh, maaf. Di trench aja, di trench. Kamu polosan ya kalau makan mie. Kau pasti harus pakai kecap sama saus. Don't ruin it. Yang kebanyakan. Kalau semalam kita habis makan mie. Yo iya. Ini mie nya beda. Aku malu. Pada semua merah. Aku makan dulu. Baris di dinding menatapku curiga seakan penolakannya serapa apa di sana. Oh di sini ya. Tapi nyata takkan terlupa. Setelah makan jangan lupa botol sus. Kenyang nggak? Kurang sih. Aku belum habis. Makan dulu kamu tuh. Kenapa nggak gila? Jadi kita live music ada? Ada. Live music udah gitu tahu aja lagi si abangnya lagu-lagu gue semua tadi yang di play. Ya, lagu umuran kita ya. Iya. Gue jadul. Itu lagunya semuanya aku tahu gitu, lo tahu dia. Karena dia begitu indah. Asik. Ya. Mantap. Jadi itulah dia. Saya sangat happy sekali. Ya. Makanan enak. Mau coba sate juga? Tadi sih pengen, cuma sekarang udah kenyang. Kenyang. Enak banget deh mie. Sumpah, ini mie-nya tuh apa ya? Gak bisa dibandingin sama yang mie lain gitu. Kayak, bang, enakan mana bang? Sama bakmi ono, bakmi ini. Tapi sini rasanya beda sendiri cuy. Enak. Ya, rasanya kayak mie. Cuman jauh bener ya kalau mau ngajak anak-anak kesini. Gak bisa. Kalau mau bikin makbung agak susah nih. Tapi enak, serius enak parah. Enak banget. Ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman yang di Menteng atau yang lagi liburan mungkin atau lagi di Menteng, bakmi, bakmi Roxy, bakmi ayam Roxy. Ini yang di Cikini. Tahu kayak cabangnya banyak ya. Tapi ini di sini pertama kali gue makan bakmi Roxy. Enak, enak, good, good, very good. Harganya negotiable. Nah ini. Jadi kita sudah kembali ke apartemen. Lihat ada yang sudah buru-buru karena ternyata Bogorian satu ini nggak tahan panas. Hidup di Tangerang, di Jakarta segini panasnya panas memang, tapi panas wajar lah. Normal udah nggak kuat. Iya iya dong, pinter kan udah. Mas, pakaian di Jakarta itu ya, mohon maaf harus begini kaos. Hitam, kayak api. Sekarang? Panas. Nah, kayak paling enak tuh udah begini. Ini kak baju ya. Ini Jakarta One Oma. Kalau nggak ke kantor ya, pakainya tuh begini. Pakai kaos. Terus udah gitu kan kalau di Jakarta pekerja aja pakai kemeja yang tipis coy. Kalau nggak. Orang Bogor. Bogorians nih.
sekarang gue nyebut, pokoknya sama soalnya si Kak Andra, teman-teman sama Mbak Gita sama kan, sama-sama Bogor dan sama-sama nggak bisa tahan panas, makanya gue mau Bang Tara nyebutnya Bogorians. Nikahnya sama Tangerangians, Tangerangians. Salju gundulmu melotot, salju keren juga sih ya. Aduh. Yuk kita ke kafe yuk, kafenya yuk. Tahu lah, sini lurus. Wah, kan apartemen aku. Gila. Gila, adem. Mie ayamnya enak parah. Parah. Tuh, restorannya itu tuh. Lurus aja. Gila. Panas yang sangat ceria, tapi karena bajunya ya boleh nanti ya, nanti setelah di kamar. Dia lagian pakai bukan masalah ini lah, bahan sweater yang tebel. Iya, aku mikir ngebak keluar siang gitu kan. Ini dia kafenya. Oh iya. Ini. Palatable Resto and Cafe. Let's go. Yuk, ngadem terus minum yang seger-seger. Yuklah. Ada. Ah, Bogorian sini dehidrasi ya, Bogorian. Apa apa? Saya juga dehidrasi. Nah, ini chocoberry. Nah, kamu apa? Coklat doang. Coklat doang. Nanti aku sama jus soalnya. Biar sehat. Kamu pakai jus juga. Yo, ntar ada aku pesan smoothies. Kan kok pesan makanan lagi? Itu Anda. Oh? Itu Anda yang pesan. Oke. Okay. Tadi pene, katanya juga enggak makan. Enak tapi berdua yuk. Enggak, itu lilin. Serius? You sure? Ini ada ini. Oh, ada kayu ya. Ada kayu. Tuh, tadi aku makan kayu dong. Ya. Ya, itulah dia liburan yang singkat. Singkat, padat dan jelas. Padat dan jelas. Berhubung besok pagi masih ada urusan di kantor. Dan nanti malam juga kita harus siap-siap, nah, karena itu hari ini kita pulang. Apa itu? Jadi ini adalah hadiah dari Gundam-Gundam ya, yang benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Ya. Kayak lightsaber. Nah, kita coba isep kafe ntar. Coba, keselik isep nggak? Kalau nggak keisep nggak lolos ini untuk uji coba. Baru kita lagi nunggu mobil. Mobil saya tuh nggak biasa dijemput kayak mobil biasa gitu. Saya tuh biasanya harus dijemput apart gitu ya. Enggak, dia tuh enggak berani, guys, bawa mobil sendiri ke sini tuh. Belum tuh, cukup laki untuk jalan ke sini. Harus Alphard, enggak bisa. Oh gitu. Kalau enggak Alphard tuh gimana gitu sih? Padahal lagi dapat diskon, coy. Lagi dapat diskon, aduh, makasih GoPay. Ini kapan nih gue disponsorin GoPay? Ya? Kan? GoPay, Tesostro, Indomie apa? Kan. Nah, ini di Alphard saya, ya. Ya udah, nanti kita ke Japos. Wah, ya, maaf ya, saya tuh harus naik Alphard. Sombong banget. Dadah, hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. GoPoin gue kumpulin 2 tahun. Dadah, Hani. Aku gak pulang ya. Gitu? Masuk duluan. Kamu masuk duluan. Nah. Alhamdulillah, enggak ya teman-teman. Ini sekali seumur hidup lagi nih. Enggak sekali seumur hidup juga sih. Kalau tiga kali naik enggak macet. Vacation. Jadi kita santuy. Naik mobilnya pun juga santuy. Naik mobilnya yang enak. Betul, Pak. Betul sekali. Jadi sekalian gitu liburannya tuh biar terasa gitu kan, naik ke Alphard. Loh, kenapa? Itu banyak kan yang racing itu yang taksi-taksi bandara itu. Oh. Dia misalkan dari Sudirman. Oh. Ditakutin dari Sudirman sekian juta waktu. Oh, ditembak ya. Ditakut-takutin. Oh iya. Padahal mah enggak. Saya dulu naik Alphard udah berkali-kali dulu pernah dari sini. Bandara kayaknya 350. Iya. Ini saya enggak nyampe. Karena apa? Karena ada diskon juga mungkin. Terima kasih GoPay. Terima kasih GoPay.
bukan kepala. Hahaha. Tawa lagi.